di channel YouTube aku lagi. Hari ini aku akan membagikan sebuah sharingan lagi ya Bun ya. Dan aku percaya ini pasti berguna juga buat para bunda-bunda di luar sana ya, yang lagi berjibaku gitu ya dengan permasalahan ada aja gitu ya, namanya ngurusin anak ya Bun ya. Tapi sebelum aku sharing, aku mau say thank you dulu buat kalian yang sudah mampir ke channel YouTube aku dan sudah mengeklik video ini dan sudah mensupport channel YouTube aku sampai dengan sekarang. Nah Bun, karena ini udah malam, jadi aku masih bisa nih ya ngomong kenceng-kenceng karena aku udah pada tidur gitu kan. Nah aku tuh mau sharing ya Bun. Kalian tahu kan kalau misalkan perdramaan kita ngurus anak tuh pasti ada aja ya Bun ya. Nah salah satunya adalah kalau anak lagi sembelit. Siapa yang pernah ngalamin? Ya itu pun yang lagi aku alamin Bun, beberapa lama belakangan ini. Nah anak aku yang kedua itu umurnya belum 3 tahun, belum genap 3 tahun, jadi 2 tahun, mau 3 tahun lah ya, kurang berapa bulan gitu. Nah dia beberapa lama ini lagi sering banget sembelit Bun, dan kayak susah banget gitu loh, jadi kayak effort banget untuk setiap kali pup gitu. Awalnya emang gak sulit Bun, tapi aku gak tahu kenapa beberapa lama ini dia tuh kayak sakit perutnya itu susah untuk dikeluarin. Ya mungkin emang karena makan buahnya juga kadang-kadang ogah-ogahan, dan sayur gitu ya, kalau buat anak-anak kan kadang-kadang tuh ya agak susah, kadang gampang, kadang susah gitu. Mungkin ini yang bikin dia tuh juga jadi sembelit. Nah tapi aku tuh jadi worried banget Bun, karena sembelitnya dia ini tuh sampai dia itu takut untuk ke toilet. Karena dia pernah pup itu lama banget, dan kayaknya aku memang nungguinnya juga kayak sedih gitu ya Bun ya, karena dia tuh begitu effortnya nahan sakit perut, tapi dia tuh duduk lama banget gitu ya di toilet. Jadi ini bikin dia itu takut buat besok-besoknya lagi kalau dia tuh mau pup gitu. Ini bikin hati aku sih kayak aduh remuk gitu ya Bun ya. Siapa sih yang gak remuk kalau ngeliat anak kita kenapa-napa gitu, even cuma sembelit aja, tapi sembelit kan gak bisa diremehin juga ya kan. Nah sampai pernah Bun, anak aku itu kayak apa ya, pupnya tuh kayak berdarah gitu karena saking kerasnya dia, padahal aku udah kasih buah, udah kasih sayur. Terus akhirnya aku sampai catetin setiap kali jadwal pup anak aku. Nah terus akhirnya aku tuh pikir gitu kan, dulu di anak aku yang pertama sempat juga dia tuh sembelit di umur-umur sekitar 2 tahunan. Nah bahkan di anak aku yang pertama itu dia tuh kalau waktu itu lagi pas sembelit susah pup, dia tuh sampai ketiduran saking kerasnya pupnya. Jadi dia pup sambil tidur gitu, which is aku jadi apa ya, flashback lagi gitu ya, kok dulu kakaknya tuh pernah kayak gini nih. Dan waktu anak pertama kan pasti kita, nah aku dulu langsung ke dokter dong, kenapa ya ini sembelit gitu. Akhirnya diresepin probiotik, kalian pasti udah pada tahu semua, yaitu Interlak. Nah cuma dulu aku diresepin yang tetes. Sekarang Interlak kan udah ada nih yang sachet ya, jadi yang serbuk, jadi sasetan serbuk diminum satu kali sehari. Nah aku tiba-tiba teringat akan hal itu, dan aku mau coba nih, aku mau coba Interlak deh, kayaknya dulu si kakak tuh di resepin ini gitu ya. Jadi sebelum aku ke dokter, aku coba dulu beli Interlak, dan ternyata memang sekarang itu udah ada yang sasetan. Jadi aku cari-cari tahu yang sasetan ini untuk umur berapa, dan ternyata boleh untuk anak-anak juga dengan dosis satu kali sehari gitu ya. Jadi dilarutin di air sedikit dan langsung diminum kayak gitu. Jadi aku beliin dia tuh Interlak. Memang kalau minum Interlak ini ya nggak bisa langsung kayak sekali minum langsung pup gitu ya. Cuman setelah anak aku minum Interlak itu bener-bener kelihatan nyata banget perbedaannya. Jadi aku tuh selalu mencatat ya, sejak dia pupnya keras, aku selalu catat misalnya pokoknya yang seperti ini ya, yang aku catat di kalender. Jadi misalkan dia hari ini pup hari Senin, aku tulis di kalender Senin ada ee. Aku hitungin sampai berapa lama nih dia ee-nya lagi nih. Jadi sebelum minum Interlak itu dia ee bisa seminggu Bun. Jadi kalian kebayang dong Bun, udah perutnya nggak nyaman, penuh, begah, kembung pula ya kan. Dan kayaknya tuh aku rasa-rasa dia tuh nggak kentut Bun. Jadi pas dia lagi sakit perut itu, susah pup, dia tuh kayak
aku nggak pernah nyium dia bau kentut banget gitu loh, ngerti nggak? Jadi kayak ya jadi kembung perutnya, jadi dia udah kayak nggak nyaman makan, terus tidur juga nggak nyaman karena merasa perutnya penuh tapi nggak mau keluar juga gitu ya. Itu yang aku perhatiin selama dia tuh sembelit. Jadi misalkan Senin dia nanti dia bisa lagi di hari Sabtu kayak gitu, bahkan even pernah seminggu, which is itu bikin aku khawatir banget kan. Nah akhirnya aku coba Interlak dan aku biasa beli yang saset, jadi yang udah serbuk gitu. Aku kasih rutin setiap hari satu dan memang terbukti perbedaannya. Sejak minum Interlak itu, anak aku itu aku catetin lagi pola pupnya dia. Misalnya Senin dia udah aku catet lagi di kalender, ntar dia Rabu terus habis Rabu nanti dia tiba Kamis, Jumat, Sabtu atau misalnya Jumat. Jadi enggak pernah jedanya itu seminggu, Bun. Jadi bener-bener aku tuh merasa Interlak ini tuh sangat membantu anak-anak banget kalau lagi sembelit gitu ya. Mungkin juga bisa buat orang dewasa, aku nggak pernah coba sih karena katanya memang bisa untuk anak-anak sampai dewasa. Nah which is aku seneng banget setelah aku coba Interlak itu, bener-bener berpengaruh di anak aku. Dan juga dia tuh kentut, Bun. Jadi mungkin kalau kita minumnya rutin gitu ya, dia akan memperbaiki pencernaan anak kita dari yang kembung, begah perutnya atau apa gitu ya. Semuanya kayaknya beres gitu sama si Interlak ini gitu. Jadi aku tuh udah gak worried lagi kalau dia tuh ee-nya tuh bakalan lama gitu ya. Dari yang dia tadinya takut untuk pup, akhirnya aku biar supaya dia nyaman gitu ya pupnya, ya aku beli toilet training. Karena kan biasanya tadinya sebelumnya tuh dia emang udah tahu gitu pup di toilet, cuma mungkin karena dia trauma sebelumnya keras, jadi dia tuh takut untuk ke toilet. Makanya aku beliin tempat pupan yang buat toilet training kayak gitu. Karena sebelumnya ya biasa-biasa aja nggak pakai toilet training, pupan yang buat toilet training gitu, Bun. Nah sejak itu aku terus-terusan kasih Interlak dan lama-lama memang lebih baik gitu. Jadi pupnya itu teratur, misalnya 2 hari sekali atau 3 hari sekali, tapi lebih seringan ke 2 hari sekali. Dan aku merasa perut dia tuh udah nggak sekembung dulu pas dia tuh lagi susah-susahnya pup. Kalian paham kan kalau perut kita kembung tapi nggak mau kentut tapi mau susah, kita aja pasti gak nyaman, gimana anak kita gitu, dan yang umurnya tuh masih kecil gitu ya. Nah jadi aku cobain di Interlak di anak aku secara rutin dan memang hasilnya itu terlihat banget. Ya mungkin kita harus minum rutin dulu seminggu awal, setiap hari kasih, baru akan kelihatan hasil nyatanya ya, Bun. Dan kalau bisa diterusin, karena memang Interlak ini bagus banget buat memperbaiki pencernaan, sembelit, perut kembung, diare, kayak gitu. Karena kan kalau misalkan pencernaan itu udah nggak bener, pasti pola makannya nggak bener, tidurnya tuh nggak bener karena dia nggak nyaman gitu. Jadi karena aku ingat dokter pernah meresepkan itu dulu, jadi sebelum ke dokter nih di anak yang kedua aku beli itu dulu, beli Interlak ini, dan ternyata hasilnya memang bener gitu ya. Dia pupnya tuh jadi lancar, dan dia kalau misalkan belum pup tuh kentut, perutnya tuh nggak kembung dan terlihat lebih nyaman, dan makannya pun lebih enak. Karena ujung-ujungnya apa, kalau anak nggak mau makan kita pusing, tapi bagaimana caranya anak mau makan, pasti kita harus cari tahu dulu sebabnya gitu. Nah kalau dia kembung pasti dia nggak nyaman untuk makan terus, kita suruh dia makan tapi kalau perut dia kembung kan kayak dia juga nggak nyaman gitu untuk makan. Nah drama-drama ini, Bun, yang sebenarnya tuh yang apa ya, sebenarnya tuh nggak, mungkin nggak terlalu gimana banget, tapi tetap aja bikin kita tuh pusing ya nggak sih, Bun. Jadi ya udahlah, aku mau coba untuk menjadi ibu yang santai dan nggak terlalu khawatir, meskipun aku khawatir juga sampai ke bawah-bawah mimpi, kenapa anak gua belum pup, kenapa padahal udah dikasih buah, padahal kenapa sampai aku tuh tidur pun nggak bisa. Karena aku mikirin, dan setiap malam dia mau tidur, dia kalau mau ee nanti kasih tau mama ya. Iya, tapi aku tahu dia gak nyaman dan kita gak bisa berbuat apa-apa gitu. Semoga drama-drama sembelit, susah pup, susah makan ini bisa kita lewati dengan baik ya, Bun. Jadi aku mau sharing itu aja. Kalau misalkan anak kalian lagi ada masalah dengan pencernaan, sembelit, atau diare, muntah-muntah, gak nyaman, kembung, kalian wajib mencoba Interlak. Ya pentingnya itulah mencari tahu ya, sebagai ibu lama-lama kan kita belajar ya, Bun. Emang jadi ibu itu tidak mudah, tapi
selama kita mau terus berusaha buat anak kita, kita pasti akan ada aja jalannya gitu. Jadi so far anak aku ini apa namanya, permasalahan sembelitnya ini aku belum sampai bawa ke dokter karena memang dengan interlak sudah terselesaikan dan aku lihat dia nyaman-nyaman aja dan gak ada sesuatu hal yang serius gitu. So far aku seneng banget dan memang kita sebagai ibu perlu terus untuk mencari tahu apa yang terbaik gitu ya buat anak, apa yang baik nih kira-kira kalau anak kayak gini kita harus gimana dan kita harus tetap tenang bun. Semoga video ini bisa berguna dan bermanfaat buat kalian para bunda-bunda yang juga nih lagi pusing, kenapa anak gue nih lagi sembelit padahal gue udah kasih buah, udah kasih sayur. Ya kita sama bun, tetap semangat. Semangat ya bunda-bunda dan thank you buat kalian yang sudah menonton video ini. Dan aku berharap kalau misalkan kalian memang terbantu atau sama gitu mengalami hal-hal yang sama, kalian bisa komen di bawah supaya kita sama-sama bisa saling menguatkan. Oke, okay? Thank you for watching. Sampai sini dulu video aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye bun.